Azan. Azan bermaksud memberitahu dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan siapakah yang lebih indah perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan amal kebaikan? Surah Fussilat, ayat 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Azan dilakukan di setiap tiba waktu salat. Yang boleh melakukan laungan azan hanya orang lelaki sahaja. Orang perempuan tidak boleh melaungkan seruan azan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau manusia ini tahu betapa besarnya azan dan barisan salat pertama pada salat berjamaah, sehingga mereka tidak dapat mengerjakannya kecuali dengan diundi, nescaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iqamah. Iqamah disebut juga dengan qamat, yakni ucapan atau bacaan yang dilakukan ketika sudah hampir melakukan atau memulakan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Menurut kitab Fathul Mu'in, disunatkan iqamah bagi setiap salat yang disunatkan dengan itba', yakni
mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.